Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Top Game ID. Oke, halo para jomblo yang habis putus dengan pacarnya nih. Cie yang punya mantan. Tetapi kalian itu jangan malu jadi jomblo, karena yang udah pacaran aja kadang kalau ketemu dengan orang yang baru dikenal biasanya ngaku jomblo juga tuh. Tahu dong apa? Iyalah, wong itu kalian sendiri kok. Nah, di video kali ini kami akan menemani hari-hari jomblomu dengan game yang cukup seru untuk dimainkan di perangkat Android, apalagi game yang akan kami bagikan yaitu Top 7 Game Android Offline yang tidak ada di Play Store Graphic HD 2020. Buat kalian yang bingung ingin memainkan game apa, ya siapa tahu di Play Store udah kalian mainkan semua gamenya. Nah, kalau gitu game-game kali ini merupakan game yang sudah tidak ada di Play Store, sehingga buat yang penasaran dengan game ini, yuk kalian coba sendiri aja ya. Tetapi sebelum kalian melanjutkan tontonan pembahasan video kali ini, jangan lupa ikuti kami terus, klik subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal update informasi terbaik yang selalu kami rekomendasikan hampir setiap hari. Oke, daripada kelamaan, lebih baik langsung saja kita lanjut ke pembahasan game yang ketujuh. Lost Within. Kalian yang ingin memainkan game-game horor sehoror ketemu ibu kos-kosan, hehehe, nah game kali ini cocok banget buat kalian mainkan karena tingkat kehororan game ini cukup menyeramkan loh. Ya, setingkat lah pas kalian ketemu mantan di pelaminan. Nah, game yang satu ini dikemas dengan nuansa grafik yang sangat bagus dan cukup dark sehingga menambah kekentalan horornya ketika dimainkan. Untuk kalian yang suka dengan game horor, boleh deh memainkan game yang satu ini. Selain dari grafisnya yang sangat bagus, dalam game ini pula banyak sekali hantu-hantu yang akan menemani suasana sepi kalian. Dan game ini juga memiliki size yang sangat rendah, yaitu hanya 81 MB saja. Yakin gak tertarik? Fatal Fight. Tidak perlu cantik, yang penting baik orangnya. Nah, kalian mau tahu ini apa? Ya, ini tuh omongan cowok yang jomblo baru bangun tidur plus belum kekumpul nyawanya. Hahaha, haduh, ditidur mimpi pas bangun ngigau juga. Haduh, parah banget ya guys. Nah, daripada nasibnya sama, mendingan udah deh. Kalau kalian mainkan game yang satu ini biar hari-hari kalian makin asik, karena genre yang diusung dalam game ini sendiri yaitu fighting, sehingga dapat memberikan sensasi keseruan bagi kalian yang sedang gabut atau bosan ya guys. Dan game ini sendiri memiliki size hanya 93 MB serta dapat kalian mainkan secara offline dan memiliki kualitas grafis yang cukup bagus. Oke, langsung saja kalian coba sendiri. Offroad Fro. Kalian yang suka dengan game otomotif, apalagi yang dilengkapi dengan trek yang terjal, ya seterjal cobaan di hidup kalian deh. Nah, game Offroad Pro yang satu ini bisa kalian mainkan di perangkat kalian dengan mode offline, sehingga kalian dapat memainkannya dimanapun tanpa terkendala akses internet. Oke, apalagi buat para jomblo, udah pasti deh jadi favorit banget game yang satu ini. Ya kan? Dengan grafis yang menarik, game ini banyak sekali dimainkan dan dicari oleh setiap orang. Sayangnya game ini sudah tidak ada di Play Store, tetapi kalian tetap bisa kok memainkan gamenya dengan menemukan link downloadnya melalui channel ini, sehingga kalian dapat memainkannya di perangkat kalian masing-masing. Oke? King Arthur. Pepatah aja bilangnya tak kenal maka tak sayang. Lah, ini kalian udah kenal tetap aja gak disayang. Nasib. Eits, itu nasib kalian para jomblo mungkin. Udah deh, lebih baik kalian lirik game yang satu ini karena cukup menarik dan dijamin gak membuat kalian kecewa ketika menginstal gamenya. Karena dalam game ini, kalian dapat merasakan aksi heroic fighting dengan berbagai musuh yang menantang, sehingga lebih menegangkan ketika dimainkan. Apalagi game ini sudah tidak ada di Play Store, sehingga buat kalian yang ingin memainkannya cukup scroll di bagian deskripsi video ini dan klik linknya agar kalian bisa menginstal dan memainkan gamenya. Oke? Backstab merupakan game Android yang cukup ya menarik, semenarik aura mantan ketika sudah berbulan-bulan gak ketemu deh. Apalagi mantannya udah nikah. Haduh, nasib jomblo tuh guys.
Game ini memiliki grafis yang sangat bagus dengan size game yang juga sebanding dengan grafis yang dihadirkannya. Meskipun game ini memiliki size yang lumayan besar, tetapi buat kalian yang menginstal game ini, dijamin deh kalian gak akan nyesel ketika memainkannya di perangkat kalian masing-masing. Karena game yang satu ini akan menyuguhkan performa permainan yang sangat seru untuk dicoba. Kalian siap untuk memainkan gamenya? Fatty Wap Nation Stories. Kalian pecinta game balap yang sangat keren di perangkat Android, apalagi balapan buat nikung pacar temen, wow. Nah, game yang satu ini cocok banget untuk kalian mainkan, karena dalam gamenya kalian akan disuguhkan performa permainan yang menakjubkan, serta beragam mode permainan yang sangat seru untuk dicoba. Apalagi dalam gamenya, kalian dapat memakai lebih dari 10 jenis kendaraan keren yang dapat kalian tentukan secara mudah. Di dalam game ini pula, banyak sekali trek balap yang sangat rumit dan cukup menantang untuk ditaklukkan. Tetapi dengan tantangan yang dihadirkan dalam gamenya, membuat game ini semakin menarik untuk dimainkan. Dark Knight Rises. Siapa nih dari kalian yang rindu dengan pacar, terlebih lagi buat yang rindu sama kekasih, buat yang LDR-an, hehehe. Nah, buat jomblo apa coba yang dirindukan? Gak ada kan? Ada dong, pastinya rindu rebahan alias tidur biar bisa mimpi indah bareng cewek cantik yang pas bangun, meluk guling. Nah, jangan sedih ya guys, karena kami akan merekomendasikan game terbaik yang dapat kalian coba mainkan di perangkat Android secara offline. Yaps, game yang satu ini merupakan game Batman di perangkat Android yang sekarang sudah tidak ada di Play Store. Keseruan dari game ini sendiri sangat banyak, serta mode dan fitur permainannya yang sangat beragam, serta grafis yang dihadirkan dalam game ini sendiri cukup memukau para pemainnya. Tidak heran deh kenapa game ini memiliki size yang sangat besar, ya iyalah keseruan dalam gamenya sendiri, ngandung racun candu deh. Jadi buat yang belum mencobanya, kalian bisa rasakan sendiri ya dengan menginstal game yang satu ini melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini. Oke? Jadi buat kalian yang ingin memainkan game seru plus bingung nyarinya di mana, udah deh pantengin terus channel Top Game ID ya. Jangan lupa ikuti kami terus, klik subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru dari kami. Nah, daripada seru-seruannya sendirian udah mah jomblo, mendingan ajak deh satu teman kalian untuk ikut merasakan game yang satu ini juga. Kalian siap untuk membagikannya? Oke, see you and bye-bye.